Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'asir wa tammin bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung berbincangan dalam bab sembahyang. Sebelum ini dalam 11 siri yang lalu, kita bincang mengenai dengan hukum hakam berkaitan dengan solat berjemaah. Dari segi hukum berjemaah dan masalah-masalah yang berlaku dalam sembahyang berjemaah. Kalau ditanyakan kepada tuan-tuan mengenai dengan sembahyang jemaah ni, kalau imam naik yang rakaat yang kelima, apa yang makmum perlu buat? Makmum perlu buat. Kalau imam naik rakaat kelima sembahyang Zuhur. Ya? Okey. Kalau imam terlebih terlebih rakaat, kita ada dua pilihan lah. Ada dua pilihan. Sama ada kita nak niat keluar daripada mengikut imam. Mufaraqah. Kita tak nak ikut imam. Kita terus baca tahiyat, terus kita beri salam. Kita niat tak mau ikut imam dah. Ataupun kita boleh untuk tegur imam, dan dalam masa yang sama kalau imam tak nak untuk duduk, tak nak duduk tahiyat akhir, imam yakin dia masih rakaat keempat, padahal bagi kita dia rakaat yang kelima, tak apa, makmum boleh juga buat pilihan yang kedua. Makmum tunggu pada duduk tahiyat akhir, tunggu sampai imam selesai rakaat kelima, sebab bagi imam itu adalah rakaat yang keempat. Bagi dia lah, dia berkeyakinan seperti itu, dan kita tak ada pun kuasa untuk kita ubah dia, ubah keyakinan diri dia. Jadi kita tunggu saja sampai rakaat yang kelima imam beri salam, kita beri salam sekali dengan imam. Bagaimana kalau imam terkurang rakaat? Zuhur 4 rakaat, ada 3 rakaat. Apa yang perlu makmum buat? Apa? Beri salam. Makmum tegur imam lah. Tegur subhanallah. Tegur dengan niat zikir lah. Niat zikir, bukan niat berinteraksi dengan imam. Kalau niat semata-mata tegur, dalam mazhab Syafi'i kita batal. Jadi kita niat zikir. Zikir berserta dengan tegur imam, itu tak apa. Subhanallah, imam bangun. Kalau imam tak nak bangun juga, masih berdegil, dia tak nak bangun, dia kata dia dah rakaat keempat, padahal baru rakaat ketiga sembahyang Zuhur, dia yakin rakaat keempat. Makmum tegur subhanallah, subhanallah, dia tak nak bangun. Apa yang kita perlu buat makmum? Sambung apa? Dia kena niat, kena niat mufaraqah, tak nak ikut imam, terus bangun rakaat. Jangan dia bangun dulu, kena niat mufaraqah dulu baru dia bangun. Dia kena niat mufaraqah terus naik. Dia jangan tunggu imam habis baca tahiyat akhir. Tak boleh, sebab itu bukan rakaat yang keempat, tu rakaat ketiga. Tak, dia duduk tahiyat akhir, kita niat mufaraqah, kita terus bangun. Ustaz, kalau macam dia satu case, apa imam tu rakaat tiga kan, kita baca rakaat empat macam tadi tu, imam tu duduk, tapi kita dia duduk lagi, kita ni dah berdiri. Kita tengok imam duduk, kita duduk, tapi dalam masa yang sama kita niat mufaraqah, terus kita bangun. Terus kita bangun lah. Dia kalau kita tahu kita akan duduk untuk tegur imam lo. Tegur imam subhanallah. Kalau imam tak nak tegur, kalau imam tak nak juga bangun, sebab imam yakin tu rakaat keempat, maka kita tak ada kuasa untuk ubah keyakinan imam. Cukup kita niat mufaraqah, kita bangun rakaat yang berikutnya. Bagi orang yang mana dia tak tahu rakaat ini kurang ataupun lebih,
Sama ada imam lebih ataupun imam kurang, dia pun tak tahu. Dia main ikut je imam. Imam rakaat berapa, imam semayang berapa rakaat, dia ikut je. Dia pun tak tahu. Eh? Orang yang macam ni, dia ikut je imam. Ha, sebab dia tak tahu. Imam lebih tak tahu. Saya pun tak tahu berapa rakaat semayang. Saya semayang je. Tak tahu berapa rakaat. Orang yang seperti ni, ikut je imam. Sebab dia sendiri, dia yakin berapa rakaat dia. Ha, yang maksud kita bagi tahu tadi, sekiranya imam lebih ataupun imam kurang, yang kita niat mufaraqah, tak nak ikut imam, itu adalah orang yang berkeyakinan, dia yakin betul-betul dia ni berada pada rakaat yang ketiga sembahyang zuhur. Dia yakin dia ni berada pada rakaat yang keempat sembahyang zuhur. Imam lebih ataupun imam yang kurang, untuk orang seperti ini, dia niat mufaraqah. Bagi orang yang taradud, dia tak tahu. Eh? Tak tahu, dia ikut je imam. Sebab dia memang dalam sembahyang dia tak fokus benda rakaat ke berapa, dia yang penting imam rukuk, dia rukuk, yang tidal, yang tidal, dia tak tahu rakaat berapa. Ha, untuk orang seperti dia ikut saja imam. Kalau kita semayang zuhur 4 rakaat, kita yakin 4, imam naik rakaat kelima, kita pun ikut juga, maka batal semayang kita. Batal. Sebab kita dah betul-betul yakin 4 rakaat, kita tambah 1 rakaat dengan sengaja. Sebab menambah rukun ni perkara yang batalkan semayang. Menambah rukun. Menambah rukun fi'li adalah perkara yang membatalkan semayang lah. Macam kita sujud. Sujud 2 kali je dalam 1 rakaat, kita sujud sampai 3 kali sengaja, batal semayang. Kalau kita was-was, tak apa, kita tak tahu tadi dah sujud ke belum, tadi sujud kali pertama ke kedua. Ha, kalau macam tu tak apa, sujud sekali lagi tambah, itu tak apa. Sebab kita was-was, tak tahu tadi sujud ke tak. Ha, tapi kalau dia yakin dah sujud 2 kali saja nak tambah 3 kali, maka batal semayang dia. Sama juga bilangan rakaat, dah yakin 4 rakaat saja nak buat tambah ekstra 5, maka sembahyang tersebut adalah batal, tak sah, sebab menambah perkara yang sepatutnya 4 zuhur, dia tambah 5. Okey, pada malam ni insya-Allah kita lihat mengenai dengan solat musafir lah. Bila solat musafir ni, dua perkara yang tak dapat dipisahkan, sama ada jamak ataupun apa, qasar. Qasar ni makna pendek, jamak tu makna menghimpunkan. Bila sebut tentang sembahyang berjemaah ini, bila sebut sembahyang musafir ini, dia jamak itu satu perkara yang lain, qasar satu perkara yang lain. Bila sebut tentang jamak, dalam mazhab Syafi'i kita banyaklah, taklah banyak, 3 je. Jamak ketika hujan, jamak ketika musafir, dan juga jamak ketika sakit. Dalam mazhab yang lain banyak, ada juga mazhab yang lain sikit sangat pun ada. Tapi dalam mazhab kita 3, nanti kita akan bincangkan. Bila sebut tentang musafir, musafir ni berasal daripada perkataan safar. Safar ini lawan dia adalah apa? Hadar. Hadar mana tidak musafir. Kalau musafir adalah lawan kepada hadar. Ulama fiqah, mereka maksudkan safar ini adalah safar yang mana boleh berubah hukum syarak. Seseorang itu bermusafir daripada Kuala Lumpur pergi tempat lain, Kedah ke, Terengganu ke, Kelantan ke, bila mana dia bermusafir, maka hukum syarak itu akan berubah. Apa maksud berubah? Nanti kita akan bincangkanlah, ada beberapa hukum yang mana diberi kelonggaran, boleh berubah. Kemudian bila sebut tentang safar ini, bermaksud orang yang nak menuju ke satu destinasi, dia ada keazaman, ada hala tuju dia. Seseorang yang mana dia keluar daripada rumah dalam keadaan tak tahu destinasi dia mana, yang penting dia start kereta jalan je. Kalau lapar dia berhenti makan, berhenti minum, lepas tu teruskan jalan. Dekat mana rasa nak berhenti, dia berhenti. Destinasi tak tahu kat mana. Jadi orang seperti ini, biarlah perjalanan dia 3 hari 3 malam pun, perjalanan pusing satu Malaysia pun, tetap tak boleh melaksanakan sembahyang jamak dan juga qasar, kerana tak ada destinasi. Destinasi itu satu perkara yang penting, dipanggil sebagai makan muayyan, tempat yang tertentu, destinasi dia baru boleh bermusafir, baru boleh
sembahyang jamak ataupun qasar. Jamak dan qasar ataupun qasar, dua-dua boleh. Kemudian bila sebut tentang sembahyang jamak ni juga, dia ada sembahyang jamak ni dia perlu qasar dan juga perbuatan. Jangan kita niat nak jamak, niat nak bermusafir tapi tak musafir-musafir lagi. Dia kena musafir pun kena, niat pun kena. Jadi bermusafir kemudian niatlah, bila dah melakukan musafir, maknanya dah keluar rumah, niat nak pergi ke Terengganu. Jadi maksudnya dah niat nak bermusafir lah tu. Jangan dia niat saja, musafir tak, niat saja, niat nak bermusafir tapi tak musafir-musafir. Tak start safar. Start safar nak niat tu pagi. Aku nak bergerak ke Terengganu ni. Sampai ke petang tak gerak-gerak, malam baru bergerak. Jadi dikira malam tu. Pagi tengah hari semua tak dikira musafir sebab dia tak bergerak. Kemudian dalam safar ini, musafir ini, dia ada beberapa khususiat keistimewaan yang boleh berubah hukum hakam tu. Di antaranya adalah sembahyang dia yang 4 rakaat boleh dipendekkan menjadi 2, dipanggil apa? Qasar. Sembahyang yang 4 boleh dipendekkan menjadi 2, itu dipanggil qasar. Kalau yang 3 rakaat tak boleh dipendekkan lah, memang 3 lah. Kalau 2 rakaat tak boleh nak pendekkan, dia dah memang pendek. Begitu juga perkara yang kedua, antara kelonggaran ataupun rukhsah lah. Rukhsah tu maknanya kelonggaran yang diberikan untuk orang yang safar, orang yang bermusafir ini, adalah dibenarkan untuk berbuka puasa. Kalau orang yang puasa bulan-bulan puasa, dia bermusafir boleh buka puasa. Cuma dalam mazhab Syafi'i kita ada penambahan sikit, syarat dia kena keluar sebelum subuh. Kalau dia keluar pukul 9 pagi, breakfast siap-siap, itu tak dibenarkanlah. Ataupun keluar tengah hari tapi dah breakfast dah lunch baru keluar. Pada bulan Ramadan tu tak dibenarkan. Syarat nak berbuka puasa, tak nak puasa dalam bulan Ramadan, syaratnya musafir dia kena keluar daripada rumah dia sebelum daripada azan subuh. Kalau dalam perjalanan nak buka juga, dalam situasi darurat, kalau bawa kepada mudarat yang besar, boleh bawa kepada mati atau boleh bawa kepada perkara yang teruk, maka bolehlah untuk buka puasa. Adapun setakat lapar sikit-sikit, dahaga sikit-sikit, tak dibenarkan buka puasa. Kalau mengantuk, tak boleh nak bawa kereta, tidur tu, rehat tu sampai tidur. Tapi kalau tengah-tengah highway juga, dah tak ada tempat tidur, mungkin highway jauh 20-30 km lagi, dah mengantuk sangat, buka lah. Takkan dia nak pandu juga, nak berhenti tepi highway pun bahaya juga. Jadi dia terpaksa minum ataupun makan untuk mendapat kekuatan untuk dia pandu kereta. Perkara yang ketiga adalah khuf. Khuf ni pakaian macam kasut. Selalu musim sejuk orang pakai. Dekat Malaysia pun orang pakai juga. Tapi selalu kebiasaan musim sejuk orang tak nak basuh kaki lah. Jadi dia pakai khuf. Khuf ni kasut daripada kulit. Kasut daripada kulit. Tapi kita tak, bukan macam kasut biasalah. Dia kita bawa masuk dalam masjid, dalam surau. Kemudian untuk khuf ni elakkan daripada basuh kaki. Kita tak nak basuh kaki sebab sejuk pun. Sejuk. Dia basuh muka, tangan. Kemudian khuf tu dia sapu je. Dia sapu je khuf. Dia tak perlu buka khuf, tak perlu basuh kaki. Sebenarnya khuf ni kalau kita tak musafir, satu hari satu malam, sembahyang Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak tu, kita boleh je sapu je. Tapi bila bermusafir, tempoh sapu jadi panjang. Dia boleh 3 hari. 3 hari kita boleh sapu. Dia bukan makna bukan makna selama-lamanya kita sapu je. Khuf tak, dia tempoh dia 3 hari je. Kemudian kita buka. 3 hari ketika musafir. Kemudian kena ambil wuduk dulu lah. Kena ambil wuduk balik. Berbeza dengan Syiah. Syiah, dia ambil wuduk, dia tak ada khuf apa pun, cuma dia tak basuh kaki, dia sapu je. Itu dalam mazhab Syiah lah. Dalam 4-4 mazhab semua kena basuh kaki ketika ambil wuduk. Kemudian antara perkara yang keempat, orang yang bermusafir dia dibenarkan jamak. Jamak ni himpunkan semayang, kita compilekan semayang antara Zuhur, Asar, kita jadikan satu waktu
kita sembahyang zuhur, asar, kumpul dalam satu waktu. Tak kira lah waktu asar ataupun waktu zuhur. Begitu juga maghrib isyak, kita kumpulkan dua sembahyang dalam satu waktu. Tak kira lah maghrib isyak dalam waktu maghrib ataupun maghrib isyak dalam waktu isyak. Kemudian dia sebut tentang safar ini, safar ataupun musafir ini, antara perkara yang kelima hukum boleh berubah, iaitu perempuan yang merdeka. Perempuan lah, perempuan ini bila bermusafir seorang, hukumnya haram. Haram sekiranya keadaan tidak, keadaan tidak apa, keadaan tidak selamat. Bermusafir seorang ini hukumnya haram, dia kena ada mahram. Sebab tu orang pergi haji umrah, dia tengok juga. Kalau haji atau umrah kali yang pertama bersama dengan jemaah-jemaah yang dipercayai, itu tak apa. Sebab dia fardu ain, umrah dan juga haji ni untuk kali pertama. Kalau kali kedua, dia bukan jadi fardu lah, jadi sunat. Jadi hukum dia lain. Untuk musafir ini, musafir berseorangan diri perempuan, maka hukumnya haram, dia kena ada mahram. Dan juga hukum boleh berubah musafir ni bila mana wali. Wali ni bila bermusafir jauh, dia boleh menggunakan wali aba'at. Wali aba'at ni wali yang jauh. Contohnya kalau anak perempuan nak kahwin, dia kena perkara pertama, siapa jadi wali dia? Ayah dia. Kalau tak ada ayah dia, contohnya ayah ada tapi duduk jauh sikit, jauh sikit lah, mungkin dalam 5 km, 10 km, dia kena hadir, kena datang. Dia tak boleh pindah wali yang lebih jauh. Okey. Tapi kalau mana wali tu dia duduk jauh, duduk jauh, anak perempuan nak kahwin boleh berpindah kepada wali yang jauh sikit lah. Maksud jauh sikit tu macam mana? Makna datuk dia. Kalau datuk tak ada, pindah kepada adik-beradik laki-laki. Adik-beradik seibu dan sebapa. Kalau tak ada, adik-beradik sebapa. Itu peringkat dia lah. Kalau tak ada juga, anak saudara dia. Anak saudara dia. Kalau anak saudara pun tak ada, pakcik dia lah. Ini untuk siapa ni? Ini untuk wali yang duduk jauh. Tapi kalau orang yang menikah jauh, dia menikah ke Thailand, padahal wali duduk sini, dia yang menikah ke sana. Walaupun ada sebagai ulama kata sah je. Tapi dia bezalah. Sebab apa beza? Sebab wali tu jauh. Wali duduk jauh, boleh berpindah kepada wali aba'at. Wali aba'at ni wali yang lebih jauh lah, kalau ayah berpindah kepada datuk. Tapi kalau dia yang menjauhkan diri, dia yang menikah jauh daripada wali, wali tu dekat dengan dia, dia tak nak menikah sebab adalah masalah, mungkin wali tak setuju ke apa, dia pindah jauh. Itu ulama berbeza pendapat sikit lah. Cuma kita nak bagi tahu dalam mazhab Syafi'i kita, tak kira lah wali jauh ke tak jauh, dalam mazhab Syafi'i kita masih lagi wali tu masih terpakai selagi wali tu hidup lah. Selagi wali tu hidup, selagi dia tak gila, walau dia bermusafir jauh, selagi dia tak gila, maka wali tu masih diguna pakai. Maksudnya tak boleh berpindah kepada wali jauh. Maksudnya ayah dia ada, tapi saja nak guna wali datuk, tidak dibenarkan. Kalau datuk dia ada, ayah dia dah mati, datuk dia ada lagi, dia nak guna adik-beradik jadi wali, itu tidak dibenarkan. Kalau nikah pun tak sah tau, nikah. Sebab tu kita, kalau orang yang kalau wali dia kena sign, sebab itu penting. Kalau dia kata wali saya mati, okey, wali tu siapa dia? Ayah dia mati. Dekat Malaysia kita kena ada sijil kematian sebagai bukti. Kadang-kadang dia sebut ayah dia mati, padahal ayah dia ada dekat rumah dia makan, tapi dia kata dah mati. Sebab tu kena ada bukti. Kalau datuk mati, datuk mati tak apalah, kita tak perlukan sijil kematian datuk pun. Cukup dengan kematian ayah je. Cuma yang datuk dia mati tu, kita beranggapan, bersangka baik lah. Kita tanya dia, mana datuk masih ada? Mati. Okey, tak apalah. Tapi ayah mati, sijil kematian mesti kena ada lah. Okey,
Itu semua kita nak beritahu boleh berubah hukum. Bila bermusafir boleh berubah hukum dia. Kemudian kita lihat sikit mengenai dengan hukum qasar. Qasar ni, qasar tu makna apa? Qasar ni maksud dia adalah pendekkan sembahyang yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sama ada ketika aman ataupun ketika perang, ketika dalam keadaan takut. Disyariatkan sembahyang qasar ni pada tahun yang keempat hijrah. Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah tahun yang keempat. Pada ketika umur Nabi 44 tahun lah. Pada ketika itu disyariatkan sembahyang qasar. Qasar ni dia sabit. Dalam Quran pun ada, dalam hadis pun banyak, dalam dan juga ijma' di kalangan ulama. Itu tiga dalil dia. Dalil daripada Quran, Quran menyatakan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-101, wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru minas salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru. Apabila kamu bermusafir di bumi Allah Taala, maka tak berdosa kepada kamu untuk kamu qasarkan sembahyang. In khiftum, sekiranya kamu takut menjadi fitnah, takut fitnah kepada orang-orang kafir. Tak kira orang kafir ancam kamu ke apa. In di sini sekiranya bukanlah dipanggil sebagai in muqayyad, yang in yang sekiranya ada maka boleh sembahyang qasar. Sekiranya dalam keadaan aman tak boleh sembahyang qasar, tak. Ini bermaksud umumlah. Ini bermaksud ghalib, kebiasaannya dalam keadaan takut tu kita sembahyang qasar. Tapi sebenarnya tak semestinya. Dalam keadaan aman, tak rasa takut, tak bukan dalam keadaan perang, juga boleh sembahyang qasar. Walaupun Quran ini, dia punya konteks cerita dia adalah mengenai dengan ketika mana dalam keadaan takut. Okey. Kemudian daripada hadis Nabi, daripada Ya'la bin Umayyah, dia kata, aku pernah bertanya kepada Umar ibn al-Khattab, laisa alaikum junahun an taqsuru, tidak berdosa untuk kamu pendekkan sembahyang, qasarkan sembahyang sekiranya kamu takut ancaman daripada orang kafir. Maka Ya'la bin Umayyah kata, sekarang dah aman, manusia dah aman, dah tak ada ketakutan, dah tak ada peperangan. Maka Sayyidina Umar kata, ajibatu mimma ajibatu minhu. Aku pun, kamu rasa pelik seperti mana aku juga pernah rasa pelik perkara ni. Maka aku pernah bertanya kepada Nabi SAW. Umar kata, aku pun rasa pelik macam tu juga. Aku pernah bertanya kepada Nabi. Umar kata, kemudian Nabi kata, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu. Itu adalah satu sedekah yang Allah Ta'ala beri kepada kamu. Maka kamu terimalah sedekah Allah ni. Allah Ta'ala beri sedekah kepada kamu, iaitu daripada 4 rakaat jadi 2. Terimalah sedekah Allah ini. Maka Ibnu Umar, anak kepada Sayyidina Umar, dia kata apa? Sahibatun Nabi. Aku bersama dengan Nabi ketika safar. Fakana la yazidu fi safar ala rakaatain. Nabi tak pernah sembahyang lebih daripada 2 rakaat. Wa Abu Bakr wa Umar wa Uthman kadzalik. Ibnu Umar kata, aku juga bermusafir dengan Abu Bakar. Perkara yang sama, sembahyang je mesti 2 rakaat, tak pernah buat 4, tak pernah buat sempurna. Umar, Uthman juga tak pernah sembahyang tamam 4 rakaat. Sembahyang yang 4 rakaat dia akan buat 2. Nabi pun buat macam tu juga. Nah, itu dalil daripada hadis Nabi. Kemudian ijma' di kalangan ulama, mereka menyatakan tentang pensyariatan qasar ni, mana hukumnya boleh dibenarkan daripada 4 menjadi 2. Itu 3 dalil lah, daripada Quran, daripada hadis Nabi dan juga daripada ijma' di kalangan ulama. Kemudian kita lihat hukum qasar ini, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, 2 mazhab ini mereka kata qasar ni hukumnya harus, boleh dibenarkan. Sebab apa dibenarkan? Untuk ringankan safar orang yang bermusafir. Bila berjalan jauh ni, tahulah, sebab itu dalam asar ataupun hadis dia kata, as-safaru qita'atun minal azab. Perjalanan safar ini sebenarnya satu kepingan daripada apa? Siksaan, azab. Sebab dia susah. Bila bermusafir kita nak makan pun tak selesa.
nak minum pun tak selesa, kita nak kencing pun kadang susah, eh, sebab kita bermusafir. Ha, walaupun ada tempat berhenti untuk buang air semua, tapi susahlah. Ha, sebab apa susah? Sebab kalau kita tak bermusafir, kita nak buang air senang aja, toilet dekat. Tapi bila mana bermusafir, ada tempat berhenti baru kita boleh buang air. Kalau tempat berhenti 10 km, kena tunggu lah 10 km baru kita buang air. Ha. Kerana dalam musafir ni tak dapat tidak, keletihan tu pasti akan ada, kesusahan tu. Ha, secara ghalib, secara kebiasaannya ada. Ha, tak ada sakit belakang ataupun lenguh sendi ke apa, itu pasti ada walaupun tidak banyak sikit. Letih, mengantuk. Wa idza darabtum, mereka mengambil dalil, ulama-ulama Syafi'i mereka mengambil dalil daripada ayat Quran, wa idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru minas salah in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru. Ayat yang kita baca tadi surah An-Nisa ayat 101. Dan mereka mentaklikkan, mereka mengkaitkan qasar ini untuk ketika mana takut, situasi takut ataupun perang. Kerana ghalib, kebiasaan safar Nabi memang tak sunyi daripada peperangan. Memang bila sebut Nabi bila bermusafir je, selalunya bertempur dengan musuh. Kemudian Quran sebut pada ayat 101 tu, falaysa alaikum junah, tidak berdosa. Dalam ayat ni bila sebut tak berdosa, penafian dosa menunjukkan qasar ini hukumnya bukan wajib tetapi harus. Kemudian berdasarkan hadis yang kita baca kata Ya'la bin Umayyah, dia kata sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum, satu sedekah yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu. Ulama dalam mazhab Hanafi dia berbeza sikit. Dia kata qasar ini bukannya harus tetapi hukumnya fardu, mesti buat dalam mazhab Hanafi. Dan tak boleh bagi orang yang bermusafir ini, mereka nak sembahyang tamam 4 rakaat. Mazhab Hanafi kena 2 saja. Berdasarkan hadis daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah kata faridatis salah rakaatain wa rakaatain. Difardukan solat ini 2 rakaat 2 rakaat, sembahyang 2 rakaat 2 rakaat. Kemudian fa aqarra salatu safar, jadi 2 rakaat tadi untuk sembahyang safar. Wazida fi salatil hadar, maka ditambah untuk hadar yang tak musafir, ditambah lagi 2 jadi 4. Jadi asalnya 2, kemudian ditambah bila tak musafir, ditambah untuk jadi 2 lagi jadi 4 rakaat. Dalam mazhab Maliki dia jalan tengah, iaitu dia kata qasar ini adalah sunat muakkad. Sunat muakkad bermaksud sunat yang diberati. Sebab apa dia kata dalam mazhab Maliki kata sunat muakkad qasar ni? Kerana Nabi SAW ketika bermusafir tak dinukilkan pun Nabi sembahyang tamam 4 rakaat. Semua safar perjalanan Nabi sembahyang qasar 2 rakaat. Sebab tu dalam mazhab Maliki dia kata sunat muakkad. Dalam mazhab Syafi'i kita harus saja, tidak sunat harus. Cuma harus tadi ada kait sikit lah, nanti kita akan bincangkan. Dalam mazhab Hanafi tak boleh, mesti kena 2 rakaat qasar saja semayang ketika bermusafir. Kemudian kita lihat qasar dan juga tamam, mana yang lebih baik, semayang 2 rakaat ataupun 4 rakaat. Maka di sini majoriti di kalangan ulama, majoriti di kalangan mazhab lah, termasuk mazhab Hanafi, mazhab Hanbali, Maliki dan juga mazhab Syafi'i kita sendiri, dia kata asalnya adalah itmam, iaitu sembahyang tamam 4 rakaat. Qasar ini adalah rukhsah, satu kelonggaran saja. Satu kelonggaran saja qasar ni, jadi 2 rakaat. Asalnya adalah 4. Cuma yang masyhur, pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i kita, iaitu qasar ini 2 rakaat itu lebih afdal berbanding itmam, iaitu 4 rakaat untuk sembahyang zuhur, asar ataupun isyak. Itu pun dengan syarat apabila safar tersebut adalah safar yang melebihi 3 marhalah, sampai 3 marhalah dan juga lebih, 3 marhalah ataupun lebih, maka disunatkan untuk qasar. Sebab apa dalam mazhab Syafi'i disunatkan qasar ni kena 3 marhalah? Kerana
mengikut sunnah Nabi lah. Ha, yang pertama ikut sunnah Nabi, sebab Nabi setiap kali musafir, Nabi akan qasar. Itu perkara pertama. Yang keduanya, untuk keluar daripada khilaf, keluar daripada perbezaan ulama yang menyatakan wajib qasar. Dalam mazhab mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi, dia kata qasar itu hukumnya wajib. Ha, jadi untuk keluar daripada khilaf ni, ulama Syafi'i kata tiga marhalah disunatkan qasar. Qasar tu makna pendekkan dua rakaat. Qasar ni lebih kurang berapa? Kalau kita kata 41 marhalah, 40 lebih sikit lah, 43, 44 macam tu. Kita katalah dua marhalah 90. Kita kata 45 kilometer satu marhalah. Dua marhalah 90 kilometer. Kalau tiga marhalah bermaksud 135 lebih kurang lah. Lebih kurang 145 kot, 145 atau 135 macam tu lah. Betul eh? 135. Ha. Lepas 135 kilometer dan lebih, maka disunatkan untuk qasar semayang. Ustaz nak tanya. Ya. Katalah kalau kita pergi Kuala Lumpur dengan tu, kita naik 4 orang. Tapi kita bawa kereta gini. Lepas tu kita gini-gini rumah juga lah. Sampai tempat tu. Boleh patut ke kita buang kasar atau macam mana? Pasal kita gini-gini memandu ni bawa ni. Bukan kita bawa seorang. Ya. Yeah. Tak apa, orang yang kita sebagai driver ke ataupun sebagai apa penumpang ke, lebih daripada 3 marhalah 135 km, maka disunatkan untuk kita buat qasar. Sama ada kita yang pandu kereta ataupun bukan, sama je hukumnya. Okey. Ha, sama ada kita yang bawa kereta ataupun Tak, dia sebab safar ni kebiasaannya dia susah. Kebiasaannya lah penat, letih. Jadi sebab tu dibenarkan untuk kita jamak dan juga apa pendekkan qasar semayang. Bukan kita yang bawa ataupun tak. Diikut jarak jauh tu. Kalau dua marhalah maka boleh. Walaupun kita ada teknologi moden, contohnya ada kenderaan, ada roket, dalam masa seminit sampai 100 km tetap boleh jamak dengan qasar. Kita naik roket dalam masa 5 ke 10 minit sampai, contohlah 5-10 minit sampai boleh buat jamak qasar. Tapi dengan syaratlah sampai ke destinasi tu jangan diniat untuk lebih 4 hari. Kalau dia niat 4 hari sampai ke destinasi, tak dibenarkanlah jamak dengan qasar. Kalau dia sampai Terengganu, dia niat Terengganu ni nak duduk dalam masa 2 atau 3 hari je. Itu dibenarkan untuk duduk kat Terengganu buat jamak dan juga qasar. Tapi bila sampai Terengganu niat duduk seminggu, itu memang tak boleh lah buat jamak qasar. Dalam perjalanan je boleh. Sampai dah tak boleh buat dah. Okey? Boleh? Boleh. Kalau dia niat duduk 3 hari boleh. Sebab 3 hari masuk hari pergi dan balik semua 5 hari. Kalau lebih 5 hari tak dibenarkan untuk jamak dan juga apa? Qasar. Sampai tempat tu. Kalau start perjalanan balik bolehlah. Dia perjalanan balik boleh. Kalau perjalanan dari Terengganu nak balik ke Kuala Lumpur, itu boleh buat jamak juga qasar. Duduk di Terengganu tu tak boleh buat jamak qasar sebab dia duduk 5 hari. Lebih-lebih 5 hari. Kalau nak duduk 5 hari, hari yang kelima tu dia kena bergerak balik lah. Perjalanan balik baru boleh buat jamak. Baru boleh di Terengganu tu dia boleh buat jamak dan juga qasar. Sebab dibenarkan kita duduk di Terengganu, tempat destinasi kita nak pergi tu, dibenarkan 3 hari saja. Kemudian tak termasuk 1 hari pergi dan juga balik. Kalau kita daripada sini Kuala Lumpur ke Terengganu, Kuala Lumpur hari Isnin, hari Isnin tu tidak dikira lagi. Esok tu Selasa dikira 1 hari. Rabu dikira hari kedua. Khamis dikira hari ketiga. Hari Jumaat tu
kita nak bergerak pulang. Tak kira lah bergerak tengah hari ke apa ke, yang penting hari Jumaat tu kita nak bergerak pulang ke Kuala Lumpur. Maka cukup 5 hari. Maka 5-5 hari ni dibenarkan jamak dan juga qasar. Tapi kita bergerak, contohnya kalau kita bergerak daripada Kuala Lumpur hari Isnin nak balik ke Kuala Lumpur balik hari Sabtu, maka sampai ke Terengganu je tak boleh buat jamak qasar. Sebab apa? Sebab kita niat lebih daripada 5 hari. Kita nak balik Kuala Lumpur hari Sabtu. Sampai je tak boleh buat jamak qasar lah. Semayang macam biasa. Okay? Last minute tukar niat masuk macam mana? Maksudnya, mula kita lebih plan nak balik hari yang ke-4 tadi tu kan? Haa. Dari hari 5 tu masuk gerak lah. Tiba ada hal yang tak disangka kan? Kita masuk bertahan satu hari malam lagi. Contohnya, dia nak memang niat dia hari Jumaat balik. Hari Jumaat balik. Jadi maknanya hari Senin dia bertolak daripada Kuala Lumpur sampai Terengganu tu hari memang sampai Terengganu dia niat memang hari Jumaat tu dia nak bertolak balik. Tapi masalahnya hari Khamis tu ada berita apa? Kematian contohnya. Dia kena tambah lagi 1 hari. Jadi start daripada hari Khamis tu dapat, bila niat dia dah berubah, start daripada hari Khamis tu niat start dia start niat berubah tu dah kena semayang macam biasa. Tak, niat dia berubah, semayang macam biasa. Zuhur waktu Zuhur 4 rakaat, asar waktu asar 4 rakaat. Sebab dia tak balik dah hari Jumaat, dia dah tukar niat. Sebab ada perkara yang menyebabkan dia kena balik lewat hari Sabtu atau hari Ahad. Sebenarnya sebelum tu dia dah niat dah nak balik Jumaat, tapi ada perkara yang tidak diduga menyebabkan dia kena balik lambat hari Sabtu balik, baru balik KL atau hari Ahad baru balik KL. Maka start dia berubah niat dah. Dia nak balik hari Sabtu atau hari Ahad. Start daripada itu dia tak boleh buat jamak lagi lah. Jamak jangka qasar. Melainkan perjalanan balik nanti baru boleh buat jamak dan juga qasar. Yang jarak 1-3 km tu satu perjalanan ke ataupun bukan yang maksud saya, maksud dia ada beberapa syarat tau. Syarat untuk jamak dan qasar ni, syarat dia adalah dua, bukan tiga, dua marhalah je. Yang tiga marhalah tadi disunatkan apa? Qasar. Pendek kan? Qasar. Kalau tak cukup tiga marhalah, qasar tu hukumnya masih dibolehkan tapi tak disunatkan. Masih dibolehkan dalam mazhab Syafi'i kita. Tak, saya katakan berdua kan. Kita di berdua tak lah katakan. Tapi jangan kita satu tempat satu point A ke point B dalam jarak 3 km. Oh tak, dia kena satu perjalanan. Satu perjalanan. Jangan pula perjalanan kita contoh 80 km. Contoh perjalanan kita 70 km. Jadi kita semata-mata nak cari, nak boleh juga buat jamak ni, qasar, kita pun tambah lagi 10 km. Ataupun tambah lagi 15 ke 20 km, tambah lagi 15 km. Maka boleh buat jamak. Tetap tak dibenarkan buat jamak. Sebab apa? Destinasi dia hanya 70 je. Yang 15 km dia tambah tu sebab semata-mata untuk dapatkan kelonggaran untuk buat jamak. Jadi tidak dibenarkan. Sebab dia syarat dia destinasi kita tu mesti lebih daripada 2 marhalah. Sedangkan destinasi 70 km. Sebab dia nak dapatkan rukhsah kelonggaran untuk jamak jangka qasar, dia pun tambahlah 15 km lebih. Lebihkan 15 km pergi sampai ke depan. Tapi tidak ada tujuan maksud apa-apa pun, maka tak dibenarkan untuk jamak dan juga qasar. Cuma yang saya bagi tahu tadi yang untuk pengetahuan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala adalah tiga marhalah tadi hukumnya disunatkan qasar. Jamak dan juga qasar dibenarkan hanya bila 2 marhalah. Tiga marhalah adalah disunatkan qasar. Qasar ni maknanya pendekkan semayang 4 menjadi 2. Lebih kurang 135 km. Ataupun lebih. Maka disunatkan untuk kita qasar, pendekkan semayang kerana mazhab Hanafi kata wajib. Untuk meraihkan pendapat dia, maka disunatkan kita pendekkan jadi 2 rakaat. Ini pun dikecualikan dalam mazhab Syafi'i kita kepada mallah. Mallah ni kepada orang yang bawa kapal, nakoda, bawa kapal ataupun driver bas. Yang kerja dia driver bas memang hari-hari Kuala Terengganu KL, Kuala Terengganu KL, pagi malam, pagi malam trip dia.
untuk orang seperti ini tak disunatkan untuk dia apa qasar. Dia sembahyang tamam 4 rakaat sebab kerja dia tu. Hari-hari kalau tak hari-hari 2 rakaat kerja dia. Jamak boleh. Jamak boleh. Kasar pun boleh tapi tidak disunatkan. Kasar pun boleh juga tapi tidak disunatkanlah. Ha. Yang afdal bagi orang seperti ini kerja driver bus. Ha, untuk orang seperti ini jamak pun boleh, qasar pun boleh tapi yang terbaik dia sembahyang 4 rakaat. Jamak tak apa boleh. Eh? Qasar pun boleh tapi yang terbaiknya 4 rakaat. Kalau tak sembahyang dia jadi 2 lah. 2 bila pun 2 sebab trip satu pagi malam, pagi malam. Jadi kerja dia sembahyang 2 je. Ha, jadi disunatkan yang afdal bagi dia adalah 4 rakaat. Sebab apa afdal 4 rakaat? Kerana ada di kalangan ulama yang tak yang mewajibkan dia sembahyang 4 rakaat, tak boleh sembahyang 2. Ada mazhab lain kata mesti 4. Sebab kerja dia tu. Kerja dia bawa bas. Travel jauh. Hari-hari kerja dia tu. Maka ada ulama kata wajib 4 rakaat, tak boleh 2. Seperti pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dalam mazhab Hanbali, dia kata wajib 4. Ha, mazhab Syafi'i kita untuk meraihkan pendapat mazhab Hanbali, dia kata 2 rakaat, 4 rakaat tu afdal lah, yang terbaik. Ha, dari segi boleh, memang boleh. Selagi mana dia bermusafir, boleh qasar 2 rakaat, boleh jamak. Ha, dari segi boleh, memang boleh lah. Cuma dari segi afdal, dia sembahyang sempurna 4 rakaat, jamak dan sempurna. Ha, dan juga itmam, 4 rakaat sempurna. Boleh eh? Ya. Kalau orang melancong ni. Apa dia? Melancong. Dari start kali mari kan. Ha. Katalah pergi London. Lepas tu dia mungkin nak pergi 8 hari tu. Ha. Mari. Bila dia nak pergi tempat lain, nak Russell ke, Sedan ke. Jadi, adakah dia tertaruh pada 5 hari tadi ataupun dia boleh lagi sambung lagi dia punya? Dia contoh yang mudah lah. Kita nak pergi ke Kedah dalam masa hari Isnin sampai hari Jumaat. Okey. Lepas daripada Kedah tu kita pergi travel tempat lain pula. Kelantan pula. Sama start hari Jumaat tu kita gerak. Jadi sambung lagi. Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. Hari Selasa tu baru kita balik ke mana? KL. Boleh. 10 hari tu boleh. Jamak qasar. Dia mesti jarak dia sama. Jarak dia lebih kurang 80 lebih lah. 85 ke 90 kilometer jarak dia. Tapi kalau daripada contoh daripada Kuala Tengah, daripada sini ke Kuala Tengah ni dah okey dah. Hari Isnin pergi sampai hari Jumaat. Tapi masalahnya hari Jumaat tu dia nak travel juga. Tapi travel ke mana? Hanya travel sampai ke Kuantan je. Ha, maka tak dibenarkan. Tak dibenarkan untuk buat jamak. Sebab dekat. Kuala Terengganu, Kuantan dekat. Travel yang dari point B ke C tu mesti 2 marhalah juga lah. Ha, betul. Kena 2 marhalah atau lebih. Kalau dia niat dia nak balik Kuala Lumpur, dia juga Kuantan, bagi malam boleh lah. Boleh. Yang tu boleh. Yang tu boleh. Bukan next stop di Kuantan. Ah, bukan. Yang tu boleh. Okey. Cukup sekadar tu lah. Okey. Dalam mazhab Hanbali dia kata dalam situasi apa pun qasar lebih afdal berbanding sembahyang itmam 4 rakaat. Sebab apa dia kata dalam mazhab Hanbali kata qasar tu lebih baik, lebih afdal? Sebab dia kata Nabi SAW ketika bermusafir, Nabi akan semayang qasar. Nabi tak semayang itmam, tak semayang tamam 4 rakaat. Abu Bakar, Omar, Osman buat perkara yang sama. Setiap kali musafir, qasar. Ha, sebab itu, mazhab Hanbali dia kata yang afdalnya begitu. Qasar tu lebih baik ketika musafir. Mazhab Hanafi bukan kata qasar. Itu lebih baik, qasar tu wajib. Fardu bagi dia. Dalam mazhab Syafi'i kita, apa? Harus. Cuma sampai 3 marhalah dan lebih, maka disunatkan untuk qasar. Cukup sekadar ni lo, kita sambung.
dia 130 lebih lah, sebab satu marhalah ni lebih kurang 40 lebih lah, 40 lebih. Sebab dia tak ada kiraan tepat. Dia tak ada kiraan tepat. Ha. Kiraan dia lebih kurang 40, satu marhalah lebih kurang 40 lebih lah. Kita kata dalam 45 lebih kurang macam tu. Ha. Walaupun ada orang kata dua marhalah 81 kilometer. Tak apalah, kita ambil langkah berhati-hati, kita kata 45 lah, 45 kilometer. Satu marhalah. Dua marhalah kita kata 90. Ha. Jadi kalau tiga marhalah lebih kuranglah 135. Lebih kurang tu lah. Mungkin dia kurang sikit 133 ke. Ha. Macam tu lah. Kita boleh buat jamak ni kan? Qasar tak boleh? Boleh. Boleh. Jamak boleh, qasar boleh. Dua marhalah dah boleh qasar dan juga jamak. Cuma yang tiga marhalah itu adalah disunatkan qasar. Kita kena faham tu. Dua marhalah dibenarkan qasar dan juga jamak. Tiga marhalah disunatkan qasar. Dalam mazhab Syafi'i kita lah. Qasar mana pendek kan. Ha. Okay. Kita sambung pada minggu yang akan datang lah, insyaAllah. Semoga Allah Ta'ala beri kefahaman kepada kita. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal, wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.